Saya bertemu uh, dengan beberapa political exile di Paris. Ketika saya baru lulus kuliah di Kanada, saya bertemu dengan mereka. Dan untuk generasi muda seperti saya yang tumbuh dengan orde baru, dengan pendidikan uh, yang uh, diselenggarakan orde baru, di mana sejarahnya begitu, pelajaran sejarahnya begitu minim, uh, saya baru mengetahui bahwa ada orang-orang. Uh, yang menurut saya termarjinalkan ya di Paris dan sebetulnya di banyak bagian negara lain uh, mereka adalah orang-orang yang dulunya uh, dianggap terlibat dan bahkan dulunya pernah dipenjara di uh, Pulau Buru jadi berbagai hal itu numpuk di uh, apa ya alam pikiran saya yang kemudian setelah uh, peristiwa reformasi Uh, dan kami di tempo, uh, tempo berdiri lagi dan uh, saya merasa di tahun 2006 sudah saatnya buat saya untuk menulis uh, satu novel yang uh, bertutur ten tentang orang-orang uh, uh, yang dulu uh, menjadi korban. Uh, sebetulnya kalau soal, soal pemulihan itu kan uh, itu menjadi salah satu yang menurut saya harus dipikirkan oleh bukan oleh uh, komunitas sastra. Oleh uh, para sastrawan, tetapi sebetulnya oleh semua orang Indonesia. Uh, kalau saya menulis, itu saya tidak pernah berani mempunyai cita-cita besar, gitu ya, bahwa "oh, dengan menulis ini kemudian uh, akan terjadi ABC, gitu." Saya, saya tidak pernah berani mempunyai cita-cita sebesar itu. Pertama, saya selalu menginginkan ini ada story to tell, dan kemudian saya ingin orang bisa menikmati dan juga mengetahui memahami bahwa ada kisah seperti ini gitu ya dengan background sejarah sastra menurut saya di sini fungsinya lebih untuk uh, sebuah entiti yang membuat kita membaca merenung dan kemudian baru kemudian kalau mau bergerak silahkan gitu tapi uh, conscience kita itu tercutik gitulah ketika, ketika membaca Keempat tamu dari Jawa Tengah itu langsung menyambut kedatanganku, dan entah bagaimana, keempatnya serentak berdiri mengelilingiku dengan tangan yang terselip di balik jaket. Tepatnya, mereka mengepungku sembari bersiap menembak jika aku menyelinap dan lari. Salah satu dari mereka mungkin pemimpinnya menghampiriku. "Bapak Hananto, saya letu Mukijo." Dia tersenyum. Dialah yang bersuara sopan dan penuh tata kerama tadi. Kini aku bisa melihat matanya yang bercahaya. Dia tersenyum puas. Dari senyumnya itu selintas aku menangkap silau gigi emas yang menyeruak melalui bibirnya. Aku tahu dia puas karena aku adalah butir terakhir rangkaian yang mereka buru. Ratusan teman-temanku sudah mereka tangkap sejak perburuan yang dimulai tiga tahun yang lalu. Karya-karya seperti ini bukan hanya pulang, tapi banyak karya-karya lain. Itu buat saya, orang itu berpikir dan bertanya, dan kemudian mencari lebih lanjut.